Okay, hai semua. Okay, kali ni saya berkesempatan untuk buat satu review ataupun saya punya reaction tentang satu drama Korea yang sekarang ni tengah ongoing di ditayangkan di South Korea. Ia merupakan satu drama televisyen romantik yang dilakonkan oleh pelakon cantik manis iaitu Song Hye Kyo, Jang Ki Yoon, Kim Joo Hoon dan Choi Hee Soon. Okay, drama ni actually ada 16 episod dan pertama kali ditayangkan di Korea pada 12 November dan sehingga kini telah selesai tayangan ni hingga 10 episod. Okay. Okay, actually cerita ni berkisahkan tentang kisah cinta yang sangat romantik dan biasalah bila kisah cinta dari kisah yang putus dan sambung balik dan cerita ni mulai ikan berkisahkan tentang itu Ha Yung Un, lakonan si cantik manis Song Hye Kyo yang digambarkan seorang yang sangat cantik, trendy team leader untuk design department salah satu company dia kuat bernama The One, di mana beliau digambarkan sebagai seorang pakar fashion yang sangat trendy dan berjaya kan. Dan seterusnya Yong Jae-guk iaitu lakonan Jang Ki-yong merupakan seorang freelance fotografer yang sangat berjaya. Jadi kisah ni berceritakan percintaan antara Song Hye Kyo dan juga Jang Ki-yoon ataupun Ha Yong-un dan juga Yong Jae-guk, di mana actually sebenarnya Ha Yong-un dan juga Yong Jae-guk ni telah pun bertemu di salah satu di Paris, di mana di situ mereka telah bertemu dalam satu minggu fashion fashion Korea di Paris dan mereka juga ada menjalankan hubungan yang sangat singkat pada ketika itu. Jadi mereka tak sangka akan bertemu semula di Korea kan. Jadi daripada situlah bermulanya bibit-bibit percintaan dan kisah cinta yang sangat romantik dan sangat wow, kalau tengok tu macam bestnya kan. Okay. Okay, actually Song Hye Kyo dan juga Jang Ki-yoon ni ataupun Yoon Jae-guk ni ataupun Mr. J, iaitu freelance fashion photographer ni, tak sangka mereka akan berjumpa semula di Korea sebab actually Mr. J ni memang dia bekerja ataupun memang menetap di Paris dan memang merupakan seorang photographer yang sangat berjaya dan sangat diinginkan oleh pereka-pereka fashion sebagai geographer untuk fashion-fashion yang mereka perkenalkan lah. Jadi nak jadikan cerita, Yong Jae-guk ni telah balik ke Korea dan berjumpa semula dengan Ha Yong-un. Dan pertemuan mereka ni disebabkan urusan dinner fashion, di mana Ha Yong-un ni merupakan seorang pakar fashion yang terkenal di Korea dan bekerja sebagai team leader di company D1. Dan mereka sangat popular dan sangat aktif dalam fashion dunia di Korea. Jadi banyaklah menyebabkan pertemuan-pertemuan antara Ha Yong-un dan juga Yong Jae-guk. Dan sehinggalah pada satu hari Yong Jae-guk ni telah diminta oleh Ha Yong-un untuk menjadi fotografer bagi rekaan fashion yang dikeluarkan oleh Ha Yong-un. Rupanya dalam diam-diam ni Yong Jae-guk ni memang benar-benar minat dan jatuh cinta dengan Ha Yong-un dan dia masih teringat apa yang berlaku di semasa mereka tempat mereka pertama di Paris. Jadi cara diam-diam Yong Jae-guk ni memang sentiasa mengikuti perkembangan Ha Yong-un dan dia telah berusaha untuk sentiasa mendekati Ha Yong-un. Thank you.
Okay, actually lokasi drama ni dia buat di Incheon Culture and Arts Center, iaitu yang terletak di Songdo International Business District, di mana di Arts Center ni dah di apa di set upkan satu headquarters fashion company yang apa tempat Hyun bekerja tu di, di apa D1. Okey, jadi di situlah bermulanya pemulaan filem tersebut dan bermulalah titik permulaan bagi cerita drama ini. Okey, dia merupakan tim-tim Ha Yoon di dalam tempat kerja dia di bahagian designer di D1, di mana mereka digambarkan satu tim yang sangat bekerjasama, sangat hebat dan sangat berdedicated untuk mengerjakan hasilkan apa rekat-rekat yang cantik. Dan ini pula merupakan gambar yang jeguk yang apa sebagai fotografer freelance kan. Jadi memang merupakan seorang fotografer yang sangat profesional dan memang banyak company-company besar yang memang akan mengupahnya untuk mengambil gambar-gambar untuk sesuatu pekerjaan lah. Okey, sehinggalah pada satu hari Ha Yoon telah meminta supaya Yong Jae-guk ni menjadi fotografer untuk satu pengemaran fashion kurang terbaru pihak peringkat D1. Dan semasa pengemaran tersebut, Yong Jae-guk ni telah mengambil gambar apa Ha Yoon ni secara diam-diam, dan dari situ memang nampak sangatlah yang memang Ha Yoon ni sangat dicintai oleh Yoon Jae-guk. Okey, di dalam drama ni memang digambarkanlah Ha Yoon ni seorang wanita yang sangat cantik, seorang wanita yang sangat berjaya dan memang sentiasa menjadi perhatian pihak-pihak dunia industri fashion di Korea pada ketika ini. Okey. Okey, drama ni banyak mengisahkan bagaimana Yoon Jae-guk ni berusaha untuk menarik
perhatian Hayu Un dan sentiasa mengikuti ke mana saja dia pergi, dan dia dapat merasakan bahawa sebenarnya Hayu Un pun sangat cinta juga, tertarik ataupun sangat cinta kepada dia, tapi tidak dapat dibuktikan pada masa yang awal lah. Okey, gambar ni actually masa Hayu Un berada di Paris, di mana Hayu Un semasa sebelum bekerja di Dewan telah belajar dalam dekat fashion di Paris, dan semasa berada di Paris dia telah membeli satu lukis gambar yang diambil oleh John Jacob pada ketika itu kan. Dan gambar tu dia telah beli di Paris dan telah dijadikan sebagai cover handphone dia. Jadi dia tak tahu sebenarnya gambar tu sebenarnya diambil oleh Yun Jae-guk. Sehinggalah dia berjumpa dengan Yun Jae-guk dan mereka mula rapat, dan Yun Jae-guk menyatakan bahawa gambar tersebut merupakan gambar yang diambil melalui kamera Yun Jae-guk semasa berada di Paris. Okey, ini merupakan ketua kepada Hayu Un dan sentiasa memberikan tugasan yang sangat mencabar kepada Hayu Un kan. Jadi actually Hayu Un ni sangat berdedikasi dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang pakar fashion lah. Sebenarnya semasa bahasa di Paris, Hayu Un ni, dia telah kena Sohee Kiao ni telah bercinta dengan abang kepada Yun Jae-guk yang bernama Suwan. Namun percintaan mereka tu hanya kekal selama 2 bulan, di mana semasa berada di Korea sepatutnya Hayu Un ni bertemu dengan Suwan, tetapi semasa Suwan untuk perjalanan bertemu dengan Hayu Un ni, dia terlibat dengan accident. Sebenarnya Suwan ni juga telah bertunang dengan seorang anak konglomerat di Korea, dan semasa accident tersebut berlaku, actually Suwan hendak beritahu kepada Hayu Un bahawa dia hendak memutuskan hubungannya dengan Hayu Un sebab dia telah bertunang, dan hubungan antara Hayu Un dengan Suwan, iaitu abang kepada Yun Jae-guk ni, tidak disetujui oleh kedua ibu bapa Suwan. Okay, okey, ini bukan gambar yang dia ambil secara curi oleh Yun Jae-guk semasa bekerja dengan Hayu Un. Dan setelah mengetahui bahawa gambar portret yang dibeli oleh Hayu Un semasa di Paris itu ditangkap oleh Yun Jae-guk, maka secara jandam dan secara langsung, Hayu Un menerima Yun Jae-guk sebagai teman lelakinya, dan memulalah satu episod hubungan cinta ni antara mereka berdua. Dan percintaan mereka digambarkan dengan salah satu yang sangat romantik, di mana mereka sering bertemu sebab kerja dan juga sering menghabiskan masa bersama. Okey, walau bagaimanapun, percintaan antara Hayu Un dengan Yun Jae-guk tidak direstui oleh ibu bapa Yun Jae-guk, sebab ibu bapa Yun Jae-guk merasakan bahawa kematian Suwan, iaitu abang kepada Yun Jae-guk, disebabkan oleh Hayu Un. Dan tunang kepada Suwan juga menjalankan peranan untuk menghasut ataupun menghalang perhubungan ini antara Hayu Un dan juga Yun Jae-guk, sebab dia merasakan Hayu Un tidak layak untuk bersama dengan Yun Jae-guk disebabkan Hayu Un telah merampas Suwan daripada dirinya.
Okey, walau bagaimanapun percintaan atau kata percintaan antara Ha Yoon dan juga Yoon Jae-guk sangat kuat, dan mereka sanggup menghadapi apa saja asalkan mereka dapat bersama walaupun dihalang oleh ibu kepada Yoon Jae-guk. Di samping itu, ibu bapa Ha Yoon juga telah tahu bahawa Yoon Jae-guk ni bukan adik kepada Seo-wan, jadi mereka juga turut menghalang Ha Yoon untuk menjalankan hubungan dengan Yoon Jae-guk. Namun Ha Yoon dan juga Yoon Jae-guk ni tidak tidak terasa ataupun tidak langsung tidak indah dengan halangan-halangan yang mereka hadapi dalam percintaan mereka, dan mereka sangat mencintai dan satu sama lain dan terus berhasrat untuk mengekalkan hubungan antara mereka berdua. Okey, ini bukan tunang kepada Seo-wan yang menghalang percintaan yang antara Ha Yoon dengan Yoon Jae-guk. Namun orang kata kalau orang dah bercinta ni, walaupun halangan tetap juga akan dihadapi bersama, kan? Okey, setakat ini sahaja saya punya review atau saya punya reaksi tentang cerita Now We Are Breaking Up. Dan drama ni masih lagi bersiaran setiap hari Jumaat dan Sabtu di SBS, channel Korean drama. Jadi sehingga kini sudah 10 episod ditayangkan. Jadi kita tengoklah bagaimana perjalanan penyitaan yang antara Ha Yoon dan juga Yoon Jae-guk. Adakah ia akan berjaya ataupun terputus di tengah jalan. Dan di sini saya tekan gambar-gambar pelakon yang saya ambil untuk apa ni, tatapan semua, iaitu pelakon utama dalam cerita Now We Are Breaking Up. Okey, saya keseluruhannya saya rasa filem ni, drama ni memang satu drama cinta yang sangat romantik, percintaan yang sangat menarik. Pada mulanya mereka tidak kenal antara sama lain, walaupun mereka pernah berkenal di Paris. Namun bila kembali Korea, mereka kembali menjalinkan hubungan dan sangat mencintai satu sama lain. Jadi cuma halangan keluarga saja yang menghalang penyitaan mereka. Jadi kita tengoklah sampai ke akhir macam mana episod ini berlaku, kan. Tapi walau bagaimanapun, memang bagi peminat drama-drama Korea yang suka cinta, memang saya cadangkan untuk suggest untuk anda lihat cerita ni lah. Dan saya pun memang sangat meniti cerita ni, dan saya memang akan tunggu episod-episod terusnya, tengok apa yang terjadi seterusnya, kan. Okey, saksikan dah, ya.